Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena dengan kamu klik tombol subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload hampir tiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, kamu gak ada ruginya untuk subscribe. Selamat menonton, enjoy! One, two, three, go! Yeah. Yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. One, two. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang bertumbang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Indah highest land I can believe it all. Dengan Bapak Okta ya. Okta Cahaya Kehidupan. Ya, pemilik dari channel Okta Cahaya Kehidupan. Jadi gimana sudah berapa tahun Bapak berkarya di dalam YouTube? Baru, Pak. Baru belum lama. Baru 6 bulan, Pak. Baru 6 bulan. Luar biasa Bapak Okta. Oke. Lalu pencapaian apa saja yang sudah Anda Ayo, main. Lalu pencapaian apa yang sudah Anda dapat dari YouTube? Bersyukur guys, kita bisa bagi-bagi kebahagiaan sama YouTube. Kamu namanya siapa? Caca. Asmap. Api Kipi Kapo. Api Kipi. Oke, Jojo Api Kipi Kapo, kamu lagi Kepo ngapain? Ya, kamu ya. Capi-capi-cipi, oke. Jadi kalau mau keterangan silakan di bawah sini boleh ya. Boleh. Tolong ya dibantu ya Bapak. Oke, boleh, siap. Nanti ada terjemahannya. Iya, yeah. Siap. Jadi sudah berapa subscribers Bapak di YouTube? Ya? Hari ini menuju 400-an sih, puji syukur bro. Luar biasa. Detik-detik 300. Luar biasa, 4.
400.000 subscribers. Menyentuh kayaknya sih, Bro. Menyentuh 400.000 subscribers, luar biasa ya. Iya, iya, iya. Oke, Bapak, jadi bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali wah mencapai gitu ya? Iya. Luar biasa banget, Bro, pasti. Ya kan, bisa lewatin 100 demi 100 itu awalnya pun dimulai dari nol, Bro. Dimulai dari nol ya. Tidak ada yang mulai dari 100.000 ya. Enggak mungkin, Bro. Luar biasa. Enggak mungkin. Kecuali dia beli akun orang, Bro. Dan iya, videonya belum ada. Bisa juga, Bro. Seperti Atta Halilintar. Enggak juga, Bro. Oke, lalu apa pencapaian Anda selanjutnya? Pasti tentunya kita berkarya tetap harus melalui podcast ya, Bro. Ini kan tentu podcast yang kita kembangin selama beberapa minggu terakhir yang bersyukur. Betul sekali. Setuju banget, Bro. Jadi kita harus tetap meskipun tidak tampil wajah, tapi kita harus tetap tampil kepercayaan diri. Paling penting. Terakhir nih, Bapak. Terakhir nih, ya. Pokoknya ya gimana? Terakhir nih. Oke, oke. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh kita semua tahu di sini, berapa penghasilan Bapak Okta per bulan dari YouTube? Ya lumayan lah, Bro. Lumayan. Cukup ya. Cukup, Bro. Cukup buat beli. Cukup buat beli mobil. Ya, cukup buat beli rumah. Beli emas, buat gitu beli ya. Pulau ya. Pulau belum lah, Bro. Akan ya. Akan soon, berarti soon. Nah, sebenarnya sih rooftop yang saya pengen bikin itu adalah bangun hotel, Bro, ya kan? Bangun belajar lagi belajar biasa sama ya, orang guys. Ya, gokil banget. Jadi, Bro, ngomong-ngomong dari tadi kan kita talk show bertanya tentang saya nih, Bro. Nah, gimana saya tanya balik tentang Bro? Boleh? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kita bukan siapa-siapa, Bro. Di mata manusia, di mata manusia mungkin kita oh ya terbalik ya, Bro. Ya, mungkin kita seorang manusia tapi di Tuhan kita bukan apa-apa lah ya. Bukan apa-apa, Bro, ya. Benar banget. Jojo. Jojo gimana, Jojo? Jepi capa dubu. Jojo ini sebenarnya cocok kayak Justin Bieber ya. Iya, iya, iya. Kamu temennya Sinta mana, Sinta? Sinta Jojo. Enggak ada, Bro. Enggak ada. Udah enggak ada ya, Bro. Alright, jadi kalau gitu saya mau tanya balik ke Bro. Bro, ngomong-ngomong kan Bro, sering ini nih, Bro. Sering live hidup ya gitu ya. Tentu live hidup ini apa sih sebenarnya yang menjadi dasar iman Bro ini sendiri ke Tuhan itu sendiri, Bro? IPA. Tuhan. Tuhan itu kan unity IPA, ya, Bro. IPA. Oke, gimana, Bro? IPA itu papa. Ya, ini Bapak sedang membawa anak ya. Ini anak juga mau. Ini ngomong. IPA. Adik-adik Jojo. Asyap. IPS aku sukanya. Oke, gimana? Nah, itu dulu tuh. Itu dulu. Waduh. Itu oh, gitu. Iya. Oke, oke. Karena berhubung ada bintang tamu berikutnya, selamat datang Bapak Sen. Iya, selamat datang. Waduh, kita sangat senang hati bisa kedatangan Bapak Sen. Jadi, Bapak Sen sekarang ini kan ada rencana untuk mengembangkan pola pikir ke teologi ya. Ya saya ingin mengetahui teologi itu sebenarnya kan ada hubungannya dengan fisip, ya kan, dan beberapa jenis lagu lainnya. Nah bagaimanakah pendapat Bapak itu, ya kan? Apakah intonasi kehidupan itu berkaitan erat dengan pola pikir kita yang akan terus makin maju di masa depan? Oke, ini udah boleh dijawab. Sangat berhubungan karena dengan kita mengembangkan lagu ya, lagu hidup kita ya, maka kita akan mengembangkan satu contoh sinada dalam hidup kita supaya kita hidup kita itu jadi bermanfaat bagi orang lain. Luar nah biasa. Kalau kita hidup kita bermanfaat bagi orang lain, kita bisa membawa orang lain itu semakin bertumbuh juga. Tentu semakin ada, bertumbuh ya Pak Sem ya. Setuju. Biar orang-orang lainnya juga punya intonasi nada yang benar juga. Ya. Lalu? Lalu tidak hanya itu juga, yang belajar teologi kita juga bisa memperbaiki, saya memperbaiki nada dan mereka juga bisa menjadi simfoni yang indah. Wow. Jadi kalau semakin banyak supaya jadi mempelai-mempelai Allah yang iya betul yang luar biasa tangguh ya, Bro. Iya, luar biasa tangguh, kuat. Iya. Walaupun diganggu gimana-gimana tahan, kuat. Buh. Luar biasa banget. Oke, kita kembali lagi kepada Bapak yang barusan kita udah ya tanyakan bahwa apakah sebenarnya dasar iman Bapak? Dasar iman saya? Iya. Sebenarnya iman itu kan kalau saya baca di ayat Alkitab ya, yang okay berkaitan dengan alright iman. Lalu? Iman tanpa perbuatan itu sama dengan? Mati, Pak. Mati. Iya, iya, siap. Jadi kalau saya hanya beriman, tapi saya tidak berbuat. Kalau saya mati, bisa ya beriman nih,
saya mau jadi orang kaya gitu. Iya. Kan? Saya harus jadi orang. Tapi kalau saya tidak bekerja keras, kalau tidak belajar atau semacamnya agar tidak bisa menjadi kaya gitu ya. Ya itu mati. Sama aja kayak kayak bapak pengen bapak lagi ini nih bercocok tanam. Saya bercocok tanam ceritanya. Saya lagi gempur tanah liat orang. Sombong amat. Tanah liat sendiri gitu ya. Pengen panen biar banyak. Tapi kamu gak nanam benihnya, kamu gak siramin. Kamu bisa apa? Tanah doang kan? Tanah, tetap kosong, Pak. Land. Oh, tentu itu dasar iman bapak. Lalu perwujudannya sampai hari ini sudah sampai mana, Pak? Progresnya? Jadi kan iman saya itu saya pengen jadi penyanyi dulu ya. Right, terus? Nah, sekarang ini saya sedang menaburkan benih, menyiramnya agar saya bisa menjadi penyanyi. Oh. Kayak latihan setiap hari. Oh gitu. Cover lagi. Sombong amat. Ya tentu ya. Nanti tolong dicari ya kan youtube.com/ Delbert JT. Mantap, Delbert JT guys. Ini masuk channel bapak. Bisa, tenang aja. Pokoknya emang apa sih nggak boleh? Bagus. Sombong amat. Alright, lanjut lagi. Bagaimana? Cover lagu lalu? Iya, terus latihan aja. Oh. Tapi apa yang bikin nantinya jadi menerobos? Udah tahu belum, Pak? Tipsnya? Saya sedang mencari tahu, tapi kalau menurut pengalaman orang lain cuma dari sosial media gitu. Oh, sosial media ya, Pak. Right. Gitu. Oh. Tentu sih itu adalah pendorong juga, Bro. Tapi memang zaman sekarang musisi banyak yang bisa dibilang kurang disegani gitu ya. Gokil ya. Petak-petak boleh. Kamu suka ngumpet di kolam ya. Aku yang ngumpet di kolam ya. Kamu nyari aku. Nah, boleh juga, Bro. Oh, jangan aku juga. Yaudah, kita ngumpet di mana? Ngumpet di hati aku aja deh. Aduh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Alright, jadi tadi tentang kurang dihargai ya, Bro, sebenarnya. Karena membangun penghasilan dari situ kayaknya agak berat, Bro. Ngomong-ngomong, kecuali dari media yang mendukung kita, contohnya seperti broadcast on yourself, kamu dari YouTube atau kamu dari beberapa media yang lain kayak podcast, itu juga dibayar, Bro, ternyata itu menunjang jadinya. Penunjang penting banget. Dulu kita tutup dengan salam sukses luar biasa, fantastis. Oke, okay? Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Oke, siap. 1, 2, 3, Bro ya. Salam sukses. Salam sukses. Luar biasa. Terima kasih, Bapak.